Terima kasih kepada rakan media yang hadir pada majlis surat menyerah tugas pengarah JSPT pada pagi ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh dikemukakan. Tak ada, terima kasih banyak. Cepat, saya. Kita untuk JSPT ini kita telah lancarkan operasi ya sejak minggu lepas lagi. Mana minggu lepas kan? Selepas ada beberapa insiden melibatkan kenderaan perdagangan, melibatkan banyak kematian, kemalangan jiwa, kita lancarkan. Dan saya rasa rakan media pun sedia maklum, pihak JPJ juga telah melancarkan operasi. Itu operasi yang kita fokus kepada kenderaan perdagangan. Dan untuk warga asing ni, kita hanya membuat operasi melibatkan saman-saman yang tertunggak. Ini melibatkan warga asing khususnya yang melibatkan negeri Kelantan, Johor, Perlis, Kedah dan Perak. Yang mana yang warga asing yang terlibat melakukan kesalahan trafik tapi mereka tak bayar saman, so kita fokuskan kepada itu. Kita namakan operasi itu operasi saman tertunggak warga asing. Berhubung dengan warga asing-warga asing lain, kalau mereka ditangkap memang kita akan bagi saman ataupun kalau ada kesalahan-kesalahan lain lah, ada dokumen sebenarnya kita kami tindakan. Tunggakan. Oh, tunggakan ni banyak ni kalau nak. Untuk tahun 2022 bagi kesalahan bawah ni K170A ya, ada 15,000 lebih saman. Ini yang menyebabkan yang kita panggil saman postal yang kita hantar kepada dia orang. Kemudian yang K257 lebih kurang 3,000 saman. Tu yang dibayar setakat ini untuk dua saman hanyalah 46% dibayar. Bagi untuk tahun 2023 pula, kesalahan dua kesalahan yang sama yang telah dibayar saman 71% yang dibayar setakat ini. Kita akan ambil tindakan lah, kalau masuk kita akan tangkap lah. Lagi? Kertas siasatan kita kita dah ambil statement dia pada 26 hari bulan hari itu di IPK Perak pada pukul 3:30. Setakat ini ada dua laporan polis yang dibuat berhubung dengan kes Howard Lee ini. Dan kes ni kita siasat buah 505C ya, iaitu dengan niat mengapi-apikan mana-mana kaum ataupun golongan, dan juga di bawah Seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia. So, kita dalam proses untuk mengungkapkan kertas siasatan dan akan dihantar kepada pihak Jabat Pegawai Negara nanti. Lagi? Ini menantu Muhyiddin Yassin kan, Muhyiddin Yassin? Yang tu kita akan maklum. Ada perkembangan tu? Dia ada beberapa detail yang pihak SPM kena isi balik. Yang tu mana? Ada lagi beberapa perkara teknikal yang kita sedang tunggu daripada SPRM. Ini berhubung dengan permohonan melalui Interpol Red Notice. So apabila kita dapat lengkap tiba-tiba itu, kita akan buat permohonan resmi kepada Interpol. Abid Liu. Abid Liu, untuk makluman rakan media, setakat ni kita dah mengambil 10 statement individu yang kita panggil, termasuklah Abid Liu, Mondi dan juga Caprice, kita dah ambil. Dan ada lagi beberapa lagi lah individu yang kita akan panggil untuk mengambil statement. Kita sedang proses untuk menyiapkan kertas siasatan kita, dan ada juga benda-benda teknikal yang kita sedang tunggu, iaitu laporan daripada forensik dan data preservation. Apabila siap, kita akan hantar kertas siasat IP ke pihak AGC ini.
Okey, terima kasih banyak. Jasmine Lo, kita dah habis siasatan kita dah. Kita dah habis siasatan kita. Dan kertas siasatan kita dah duduk pada pihak Jabatan Pembangunan Negara. Di mana yang rakan media sedia maklum, siasat bawah Seksyen 409, pecah amanah jenayah jawat awam ataupun ejen. Kita punya part dah habis. Sekejap. Kita sudah standar yang hantar kepada pihak ABC. Harta yang sebenarnya yang kita nyatakan hari itu, itulah jumlah harta yang kita akan dapat balik ini. Dalam proses untuk kita dapat balik. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.